Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan komandan apel. Lapor apel pagi Senin 15 Mei 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan lima citra manusia perhubungan. Lima citra manusia perhubungan. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. Tiga, tangguh menghadapi tantangan. Empat, terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Teo KPD, Kasih Pelayanan dan Kerjasama, rekan-rekan yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan tugas pada hari ini. Ada hal yang perlu saya sampaikan, yaitu kebutuhan kita yang sangat mendasar, di mana kita bekerja di dalam suatu institusi. Di masing-masing unit, saya harapkan rekan-rekan masih bisa menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kerja masing-masing. Saya sudah monitor, perkembangannya sudah mulai kendor lagi. Saya harap dikencengin lagi. Saya lihat pos apsek sekeliling musola, rumputnya sudah tinggi. Mungkin tempat tidurnya sudah bertahun-tahun tidak dijemur. Takutnya nanti jadi penyakit. Siapkan teman-teman apsek membersihkannya. Setiap hari disabu, dipel. Demikian juga di AAB, Bangunan Taman, habis kerja segera dibersihkan kembali. Untuk di PK sekelilingnya, mohon dicek. Kamar mandinya, lingkungan kerjanya, mohon diperhatikan. Saya harap Pak Kasito KPD bisa turun ke bawah, mengecek setiap harinya, Pak. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iman adalah keyakinan kita. Korelasinya di situ. Jadi saya harap rekan-rekan bisa berubah lagi. Karena kebersihan itu nanti menjaganya di kesehatan kita. Kita sehat bisa melakukan kerja secara optimal. Mungkin itu saja. Apabila ada masukan bisa disampaikan di WA group, ada saran-saran. Dan saya perhatikan ada sepatu untuk apel itu sepatu olahraga. Nanti tolong diganti kalau apel ya sepatu PDA. Kalau tidak mampu nanti teman-teman patungan belikan sepatu untuk apel. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap, gerak. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkanlah ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Lapor apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.